Kami balik duluan ya. Itu teman kelasmu kulihat tadi ada di dekat sini. Kami mau cari rombongan kelas kami juga. Suka menjelajah sendiri orang tuh kalau dilepas di luar. Ini aja nggak tahu sudah mereka di mana. Oke, udah selesai ya. Kita pisah di sini biar nggak ada musibah lagi. Iya, sementara jangan dekat-dekat kelas kami dulu ya. Takut nanti ada bencana part selanjutnya. Eh, ini jalannya udah betul kan nih? Kok kita muter-muter di sini aja ya? Raki, ini kita di kebun binatang, Bah, bukan di hutan. Masih siang lagi. Kenapa lagi kok ngomong aneh-aneh begitu? Ini tuh kita aja yang lupa jalan. Iya, nih kita aja nih yang lupa jalan. Emangnya nih kebun binatang seluas itu kah ya? Sampai kesesat kita. Nah, ini buktinya sekarang. Kesesat kan? Tapi kita kan udah lewatin jalan ini dari tadi. Padahal ini tinggal diikutin aja jalannya, harusnya udah nyampe ke rombongan kita lah. Ingatlah kata Dori, terus berenang, terus berenang, terus berenang. Nanti pasti nemu jalannya. Oh, motivasi kah nih ceritanya? Kalau benar kita muter-muter di sini aja, berarti orang lain juga sama. Atau kita aja yang kembali ke sini terus? Kayaknya kita aja sih, Mon. Kalau orang sama kesesat kayak kita, pasti ada yang gerak-geriknya panik atau bingung kayak kita sekarang. Tenang, kita masih punya penyelamat. Ayo kita tanya binatang di sini. Eh, kata si Mukhtar udah mau balik ke bis mereka. Kalau gitu tanya langsung aja, Ser. Jalan balik ke pintu keluar lewat mana? Kiu, kiu, cukrukuk, cukrukuk, cukrukuk. Kalau jalan ke pintu keluar lewat mana, Bang? Cukrukuk. Oh ya, kanan, kanan terus. Sebelah tambal ban. Hah, tambal ban? Hah, bengkel? Kok ada bengkel sih? Lah ini kebun binatang, Bang. Gimana ceritanya ada bengkel di sini? Emang binatang ganti oli? Ih, mabuk nih. Skip, skip. Misi, Mas Bro. Pintu keluar lewat mana ya? Oh, oke. Perempatannya setelah tempat istirahat ya? Terus kemana lagi tuh? Kanan apa kiri? Oh, oke, oke. Makasih, Bang ya. Nah, ini baru betul nih. Ayo, tahu sudah aku jalannya. Ser, yang betul aja kau nih. Ini kita muter ke sini lagi. Lah iya ya? Tapi udah betul kok. Kita udah lewatin jalan yang beda, tapi kok... Gimana kalau kita cari dari tempat yang tinggi? Itu ada Flying Fox. Kita naik itulah. Siapa tahu bisa nemu teman kelas kita. Oh, pintar juga kok, Mon. Ya udah, ayo. Berapaan nih, Om, sekali naik? 100.000 satu orang. Mahal lah juga, 100.000. Melorot gitu aja, 100.000. Jangan salah, Dek. Ini memberikan pengalaman merasakan menjadi Harry Potter pas masih mabak. Waduh, nabrak-nabrak dong. Enggak, tenang aja. Ini sudah dimodifikasi dilengkapi oleh manuver 3D milik peninggalan almarhum Kapten Erwin Sasageo. Om, yang pernah pakai aja mati. Apa kabar kita, Om? Oi, gak jadi naik lah aku. Aman, ini sudah dijamin bersertifikat halal. Apa hubungannya halal sama Flying Fox? Terus ini terbangnya kemana nih? Sampainya di mana? Sampai jumpa lagi. Apalah dia, apalah. Tolong! Om, temanku sangkut, Om. Ya ampun, kalian kenapa naik duluan? Gak bisa kok, sabar dulu, kan sangkut kan? Nanti kita ditinggal rombongan, udah aku bayar juga kok. Terus gimana lah nih? Potong aja talinya, Om. Biar aja dia jatuh di situ. Itu namanya mengatasi masalah dengan masalah. Satu orang naik, terus dorong dia biar gak sangkut lagi. Kalau mau naik duluan, sekalian dorong tuh si Raki. Eh, itu mereka! Mukhtar! Woi, Mukhtar! Bah, gak denger lagi dia. Ayo, Mon, kita kejar. Rupanya dekat sini aja. Kok kita gak lihat mereka ya? Terus si Serena gimana? Masa ditinggalin? Dia kan bisa nanya sama binatang di sini. Eh, cepat, nanti keburu hilang lagi mereka. Nanti si Serena kita telepon aja, arahin jalannya. Kalau gak ada yang berhasil keluar, kesesat kita bertiga nanti di sini. Oh iya juga ya. Nanti kalau dia masih kesesat, kita susul lah lagi. Loh, mana ada orang tadi nih? Bah, parah ditinggalnya ke aku. Eh, gak bisa pula ditelepon. Kenapa sih ini? Eh, mana sih Serena? Belum sampai-sampai. Ditelepon pun gak diangkatnya. Tunggu aja dulu, gak mungkin kesesat. Orang deket aja tahu nih, dari tempat Flying Fox tadi. Apa mau kita coba susul ke dalam aja kah? Yalah yuk, soalnya tadi kita juga kesesat pas sama Serena. Kalau dia kesesat sendiri di dalam gimana? Eh, itu nah dia sudah keluar. Nah, ya ampun, untung aja. Takutnya sudah aku. Maaf ya, tadi kami duluan. Soalnya ntar kita bertiga nggak bisa nemu pintu keluar. Terus ini pintu keluarnya deket banget dari tempat Flying Fox kita tadi. Kami telepon kau nggak bisa juga. Mau kami susul sudah tadi kau ke dalam. Ya, santuy ya, Bah. Yaudah, ayo naik. Untung kau nggak kesesat lagi. Ya, mau panik sudah aku.